Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan game Resident Evil 7 nya. Oh ya, chapter ini sepertinya ini ya, kita akan memasuki rumah hantu, The Old House. Kenapa ini rumah hantu? Karena menurut saya banyak kejanggalan-kejanggalan, yaitu yang pertama tadi itu pianonya bisa bunyi sendiri padahal nggak ada orangnya ini. Habis itu ada kayak semacam boneka voodoo. Nah, jadi kemungkinan ini rumah hantu. Jadi kalau hantu itu istilahnya nggak punya fisik ya teman-teman ya. Biasanya kan kalau Resident Evil kan itu fisik, kayak monster karena virus ya, manusia kena virus terus bermutasi dan menjadi monster ya kan teman-teman. Nah ini menurut saya ini kayaknya ini rumah hantu. Makanya untuk teman-teman, please gunakan headset agar seremnya dapat ya. Oke, kita memasuki rumah hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Saya kerasin apa headset suaranya. Ini boneka. Tuh, senternya mati sendiri. Kayak ulang tahun gitu ya, teman-teman ya. Tuh, astagfirullahaladzim. Ada suara. Goblok. Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya tempat anak-anak ya, kayak anak-anak, padahal di keluarga Baker gak ada foto anak kecil ya. Ada sih tadi namanya Evelyn, tapi kayaknya itu bukan foto keluarga. Dan ini ruangannya kayak ruangan anak-anak. Tuh ada bonekanya. Shit, sepatu semua isinya. Tadi berjalan sendiri nih. Oke. Tuh. Ya kan? Hantu kan? Gerak sendiri teman-teman. Bonekanya. Oke, kita kesini dulu. Astagfirullahaladzim. Nih. Tutup aja. Tutup lagi. Seperti gambar kapal terbelah gitu ya. Kayak Titanic gitu ya. Tenggelam. Gerak sendiri teman-teman. Oh shit. Keluar muntahan cairan apa hitam-hitam itu teman-teman. Tuh. Shit. Oh no, cairan hitam banyak sekali. Astagfirullahaladzim. Fuck, kaget gue. Something wrong with her. Ya kan, tutup sendiri kan. Fix, ini hantu, bukan lagi zombie. Bukan lagi fisik tapi roh. Oh shit, kenapa senternya ikut mati? Aduh. Mati, bro. Stay away. Stay away. Kita harus stay away, teman. Tapi kita harus cari serum juga. Ini kok pintunya pintu besi ya, kayak penjara gitu. Barusan suara anak kecil ya teman-teman, stay away gitu. Ya ini tempat tidur anak kecil ya teman-teman. Shit shit, ada suara langkah. Tutup dulu biar nggak
Hah, kosong. Kini ada rumah. Tempat tidur, rumah. Oh, di balik tempat tidur ada pintu rahasia. Oh ya, ini nih, ada garisnya nih. Fucking hell. Ini kayak foto anak kecil, namanya Evelyn. Kalau yang video pertama atau kedua ada fotonya Evelyn. Ini mayatnya nih, teman-teman. Nah, ini kita deseris arm. Ini kita bisa bikin serum dari tangannya juga. Oh god. I guess this is it. Menjijikkan. Oh shit. Ada kaki. Motherfucking astagfirullahaladzim. Aduh, anjing. Suaranya, musiknya ngerikan. Mas, tapi lagi. Kaget, kaget. Kaget kan? Kita punya senjata baru, teman-teman. Granat launcher. Astagfirullahaladzim. Kita udah dapat tangan. Untuk. Jadi kita lari dari sini aja. Wah, aku takut. Kena. Oke, mati. Oke, fix teman-teman, ini rumah hantu. Ada kedua kemungkinan. Pertama, ini benar-benar rumah hantu, tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena setahu aku game Resident Evil itu bukan soal hantu, tapi soal monster, virus. Jadi virusnya bermutasi jadi monster gitu, bukan soal hantu-hantu makhluk halus gitu. Kemungkinan yang paling masuk akal, kita udah terinfeksi, teman-teman. Jadi kita berhalusinasi gitu. Oke, sekarang kita udah dapat dua D series. Udah dapat dua ya. Berarti kita udah bisa pakai. Barusan ada suara. Kita udah bisa bikin serum. Dari Joy. Did you find it? Yeah. Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here together. I'll be waiting for you in the trailer. Okay. Alright. Kita ditunggu sama Joy di trailer. Trailer tuh yang mobil tadi tuh, teman-teman ya. Oke, sekarang kita ke trailer untuk bertemu dengan Joy ya. Kita lewat sini aja. Joy itu anak perempuannya keluarga Baker ya. Kalau Mia itu istriku. Nggak tahu kenapa bisa kesini. Nanti mungkin ada penjelasannya di game-game selanjutnya.
Yang penting sekarang kita harus ke trailer untuk bertemu dengan Zoe agar bisa bikin serum. Shit, itu suara apa sih? Kayak suara dinosaurus, burung dinosaurus. Zoe-nya mana? Nggak ada. Oke, kita terima dulu teleponnya. Zoe, di mana kau? Now, where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help me and me, right? Hey, buddy. I thought you should know. I decided that Zoe needed a time Lucas. Out. She and Mia are here with me. And they're keeping each other company. Just let them both go. What do you need them for? Nah, that's family business, Ethan, and not your concern. Understand? Now, if you want the head, feel free to come by any time and I'll give it to you. But only if you participate in a little activity I put together just for you. What activity? Oh, I know you're excited, but don't worry. It's not going anywhere. First step I need you to take, partner. It's for you to take a peek inside the fridge in the trailer there. Fuck Frick you! Fridge itu... Oh, come on now, don't be like that! You wanna have kulkas. Fun, don't you? Now, look in the fridge! Fridge itu kayak tempat untuk beku, kulkas berarti. Oke, kita ditelepon sama Lucas ternyata. Ternyata Zoe sama Mia itu udah diculik. Zoe-nya udah diculik, kalau Mia kan emang udah diculik gitu. Nah, kita harus menyelamatkan mereka. Nah, tapi untuk menyelamatkan mereka kita harus ikuti permainannya Lucas. Nah, untuk step pertama kita harus melihat fridge kulkasnya. Bajigur, astagfirullahaladzim. Ini kepala polisi, teman-teman. Udah bermutasi juga. The pig is waiting for you in the dissection room, bitch. Astagfirullahaladzim. Oke, kita ke dissection room itu tempat kita ngelawan ayahnya Zoe ya. Nih ya kan, gak ada anak perempuan kan, Evelyn. Ini keluarganya aja. Berarti Evelyn itu pendatang. Mia itu juga pendatang berarti. Jadi istriku sama Evelyn mungkin dibawa mereka datang ke sini mungkin. Mungkin kita ke discussion room. Halo, assalamualaikum. Oke, kita save dulu teman-teman. Misinya adalah bikin serum sama dapatkan serum dari Lucas. Oke. Kita harus cepat karena stop. Kenapa gelap gitu? Dimatiin lampunya sama mereka. Tuh gelap. Biasanya terang menakutkan kalau gelap tuh. Astagfirullahaladzim. Si nenek-nenek ini lagi. Ini foto nenek ini gak ada di foto keluarga ya teman-teman. Jadi ada tiga pendatang. Mia, Evelyn anak kecil yang udah jadi mayat itu, sama ini nenek. Gak tahu. Nek, berisik nek. Nenek gak nyanyi. Biasanya nyanyi. Oke lah, masa bodoh. Oke, itu polisinya tuh.
Polisinya udah dibaringkan. Oke. Astagfirullah, itu apa lagi itu? Astaga. Astaga. Shit. Ada monster baru lagi, teman-teman. Rigos Mortis Mas is join early this is. Prove your real man. Stick your hand down this picture. Astagfirullahaladzim. Kita harus masukkan, buktikan kalau kamu laki. Stick your hand, masukkan tanganmu di speak. Speak itu babi, jadi dia ngomongnya babi gitu. There is something sweet. Ini start routing LED. Dia sudah mulai berubah. Oh ya, kita masukin tangan ke sini. Fuck, tutup sendiri, teman-teman. Shit. Sorry, buddy. Sorry, buddy. Kita dapat kunci. That pretty little thing will help you find the two key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta earn your way, Ethan. Okay. Astagfirullahaladzim, kaget bro, kaget, lari. Tutup. Oke, sekarang kita ke main hall, ya, kita ke master bedroom sama kids room. Aman. Wow. Wah, stop viral gym. Masih hidup kau. Gue basoka lo. Kita pertama ke sini dulu. Astaga, si nenek lagi. Nenek. Itu ada ruangan ini ya, ruangan rahasia. Nek. Kekuatanmu apa sih sebenarnya? Kok bisa berada di banyak tempat? Iya nih, ini. Oh, pantas. Ternyata Baker tuh mantan tentara. Marines, angkatan laut. Ah, menjijikan. Lorong. The same time as all other clock.
Oke, kita set nanti ini, nggak tahu ada kodenya ntar. Ntar aja kita apa ini? Nonux plan weapon. Oh, kita udah dapet kok. Nah. Oh, ternyata keluarganya kaya ya. Dia punya seninya tinggi. Apa namanya, punya seni-seni yang mahal. Oke. Ibunya tuh kayak neneknya ini kayak punya suara monster. Coba kalau teman-teman pakai headset ya. Boleh. Ya kan kayak gitu. Oke, ini ada jam. Ada apa namanya? Clue-nya. Semua jam sama waktunya. Oke. Di luar barusan udah jam tuh ya. Kita lihat jamnya berapa. Jam 10 lebih 15. Oke. Okay. Lihat. Oh no. Oh no, nih jamurnya udah. Kita buka ini dulu ya, teman-teman. Jamurnya udah kemana-mana. Ya kan? Ada foto, ada kamarnya anak kecil ini. Oliver stop is yelling about something. Oh, trophy. Piala. It's broken. Mommy. Lukas. Ini ada trophy nih. Ada rahasia di sini berarti. Ada petunjuk soal trofi. Nah, ya kan? Oh, ada tangga. Oke, kita lihat dulu. Suaranya nih loh. Toy X. Ini pasti model shotgun. Wow, happy birthday. Kita dapat kaset lagi, teman-teman. Happy birthday. Oke, kita ada puzzle lagi di sini. Kita samakan dengan orang lagi mau memalu. Kebalik. Nah, ini. Sip. Oh, ya, Kak. Ya, ya, ngerti-ngerti. Judgment, mengadili. Sekarang kita ke tempat itu ya, ke tempat jamnya tadi ya, teman-teman ya. Please jangan ada monster, soalnya di luar ini sudah banyak sekali cairan hitam. Bah, aman, aman. Oke, lari. Ini jam 10.15. Oh ya. Ini maksudnya diganti begini. Ya kan? Ganti dengan kayu. Kita dapat senjata ini tapi broken ya. Coba lihat. Nah, ini senjatanya tuh. Okay. Ini pasti neneknya udah nggak ada, yakin 1000%. Lah, oh masih ada.
Oke, jam 10.15. Oke, Nek, selamat tinggal. Ini tembusnya kemana ya? Wow. Oh my, oh my god. Oke. Menjijikan. Tempat, aduh, menjijikan sekali nih. Oh ya, ini tembusnya yang tadi itu ya, bawah tanah itu ya. Mampus. Oke, Lukas telepon. Halo Lukas, assalamualaikum. Hey buddy, remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Oke, kita harus ikut ke permainannya. Tapi sebelum itu, kita ada monster. Udah mati. Oke. Kita tonton kasetnya dulu ya teman-teman ya. Nah, ini kasetnya tentang selamat ulang tahun. Biasanya ada petunjuk di dalam kaset itu. Happy birthday eksperimen kan. Apakah terpes? You my friend. You are one lucky son of a bitch. You know I actually envy you. What? You don't believe me? This joy? Well, you can't fake this. It has taken me weeks to finish this. And it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Oke, ini ternyata rekaman dari korban sebelumnya yang ikut dalam permainannya Lukas ya. Jadi kan banyak korban tuh, 20 hilang. Salah satunya ya, kita harus cari jalan keluar. F. Ya, benar. Kita harus cari jalan keluar, teman-teman. Kamar mandi. Ada balon. I'm calling the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. Oke, kita fuck you. Ya, kita harus nyalain
kue ulang tahun ini kalau mau lolos, istilahnya kalau mau menyelesaikan permainan ini. Oke. Caranya bagaimana? Oke, kalau masuk sini ada airnya ya teman-teman ya. Berarti kita nggak bisa masuk situ. Itu kayak gas udara-udara, bukan gas. Kalau gas pasti udah meledak. Gambar apa lagi nih? Ya, kita bakar. Banyak balon. It will difficult to without the password. Ada passwordnya ya. Oke, berarti kita ke kita buang airnya dulu. Oh, macet ternyata. Oh, fucking disgusting. Jijikan. Dirty teleskop. Kita dapatin teleskop. Kita bersihkan dulu ya. Ya, udah bersih teman-teman. Oke, kalau kita udah bersih. Oh iya, ini ada password di layarnya nih ya. Apa itu? Gambarnya orang gantung diri. Apa ini? Makam ada burungnya sama bayi. Oke, kita buka. Orang gantung diri. Ini makam ada burungnya di atasnya sama bayi. Nah, oke, sip. Straw doll. Oh, kita pasang di boneka tadi tuh ya. Straw doll. Kita pasang di boneka ini. Hah, kok nggak bisa? You. Coba kita bakar dulu ya teman-teman. Oh iya, kita bakar. Oh, you terbakar. Oh ya, dummy finger. Oke, kita pasang di ini ya. Gak bisa. Oh iya, bisa udah. Gak bisa apa ini? Oh, kita dapat winding key. Winding key. Oh, airnya tumpah ya. Ini kayak minuman anggur ini. Oke lah, masa bodoh. Kita putar di bonekanya ini. Kayak menulis sesuatu. Nah. Oke, kita harus ada item lagi. Mungkin here. Oh,
Oh ya, itu untuk mematikan airnya ya, keran untuk mematikan airnya. Oh ya ini, balon. Kita dapat balon. Oh ya. Oh ini kita masukin ke dalam. Oh ini teman-teman. Ini. Nah ini nih. Gas. Bukan gas sih. Udara. Udara. Kalau gas pasti meledak nih kan. Tuh. Ada durinya. Oh shit. Paku ternyata. Ya bolpen untuk ini, untuk nulis yang di bonekanya itu ya. Itu buat wow, buat ini permainannya sungguh mengerikan teman-teman. Oke, nah akhirnya kita bisa menyelesaikan game ini. Ini bukan kita ya, ini bukan Ethan, ini kayak korban sebelumnya. Oke, kita matikan dulu. Karena airnya udah mati, kita nyalakan. Nyalakan. Okay. Kita pasangkan. Nah. Yeah, berhasil. Oh, astaga. Meledak. Oh shit. Oh, tadi tuh alkohol. Kita bisa lari. Oke teman-teman, ternyata orang ini happy birthday. Oke, sekarang kita udah tahu rekamannya. Jadi kalau kita ikut permainan itu lagi, otomatis nggak akan berakhir sama lah. Kita share dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke video berikutnya ya teman-teman ya. Sip, assalamualaikum.